Ahmad Dhani yang dituntut 2 tahun penjara. Dituntut pidana 2 tahun penjara atas kasus dugaan ujaran kebencian. Pernyataan dari Ketua PSSI Edi Rahmayadi ini sepertinya semakin mengundang banyak sekali reaksi. Waktu itu Edi dimintai tanggapan dari sejumlah wartawan mengenai kekalahan timnas Indonesia. Edi tidak berkata apapun kecuali, Pak Edi, gimana tanggapannya Pak mengenai timnas kita? Kok kalahmu sih? Tanggapannya gimana Pak? Wartawan ya. Kalau wartawannya baik, timnasnya baik. Oh.